Nasdem. Gatot Nurmantio persis seperti Sengkuni. Pengamat, Gatot Nurmantio tunggangi isu PKI jadi komoditas politik, jadi propaganda. Pojok1.id. Nasdem, Gatot Nurmantio persis seperti Sengkuni. Mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio mengatakan dirinya dipecat oleh Presiden Joko Widodo dengan persetujuan parlemen lantaran melakukan pemutaran film G30 SPKI. Anggota Komisi 1 DPR RI, Willy Aditya, membantah klaim tersebut. Menurutnya tidak masuk akal, lantaran kala itu Presiden Joko Widodo ikut nonton bareng G30 SPKI bersama Gatot Nurmantio. Sebab kalau soal menonton film Gestapu, Pak Jokowi juga nonton, malah bareng dengan Kak Gatot sendiri. Jadi aneh kalau pencopotannya disebut karena arahan itu, kata Willy Kamis 24 September. Politisi Partai Nasdem ini menambahkan, saat ini film yang menampilkan kebengisan PKI itu telah beredar di mana-mana. Sehingga menurutnya klaim Gatot dipecat karena pemutaran film G30 SPKI dianggapnya sebagai politik pembodohan. Sementara film Gestapu sendiri juga sudah bisa ditonton di mana-mana, kapan saja dan oleh siapa saja di YouTube. Jadi ya itu tadi, ini politik pembodohan karena hanya bertujuan mengadu-adu emosi massa. Persis seperti Sengkuni, tegasnya. Dia menambahkan apa yang menjadi klaim Gatot merupakan sebuah politik muslihat yang tidak mencerdaskan bangsa. Itu namanya politik muslihat. Amat disayangkan sebenarnya karena politik semacam itu jauh dari mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu jenis politik receh yang hanya bertujuan mengadu-adu emosi massa saja, bebernya. Gaya politik Gatot itu, kata Willy, telah membuat pembelajaran politik seakan tidak rasional. Politik kita tidak rasional jadinya. Kalau politik jadi emosional, ya taruhannya luar biasa. Dari nyawa sampai keutuhan negara. Dan itu sudah terjadi pada 2017 dan 2019 kemarin, ucapnya. Jadi saya amat menyayangkan gaya politik semacam ini, apalagi datangnya dari seorang jenderal mantan panglima yang harusnya lekat dengan sikap-sikap kesatria dan patriotik. Ini malah gaya politik Sengkuni yang ditiru, tutupnya. Pengamat, Gatot Nurmantio tunggangi isu PKI jadi komoditas politik, jadi propaganda. Pojok1.id, Gatot Nurmantio hanya menjadikan isu PKI sebagai komoditas politik belaka, sebab sampai sejauh ini aturan di Indonesia tidak mungkin membiarkan PKI itu untuk hidup. Demikian disampaikan pengamat politik Dedi Kurnia Syah kepada GPNN.com Kamis 24 September. Membaca geliat komunikasi Gatot Nurmantio cenderung politis, dan memang isu anti PKI terlanjur melekat padanya, sehingga memungkinkan untuk dijadikan sebagai materi propaganda, baik untuk kepentingan personal maupun kelompok yang saat ini digeluti, kata Dedi. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion ini memandang PKI sampai hari ini tidak ada perwujudannya. Karena itu Dedi menilai hal yang tidak tampak itu hanya efektif dijadikan sebagai propaganda politik. Selain itu Dedi juga menilai langkah Presiden Joko Widodo mencopot Gatot sebagai Panglima TNI merupakan hak prerogatif kepala negara. Namun mengenai pernyataan Gatot yang dicopot karena menginstruksikan pemutaran film G30 SPKI, menurut Dedi hal itu hanya isapan jempol belaka. Pencopotan Gatot adalah hak Presiden, andai saja benar karena memutar film G30 SPKI, tetap saja itu bukan persoalan besar, jelas Dedi. Sebelumnya, Gatot Nurmantio mengaku sudah mengendus gerakan kebangkitan komunis sejak 2008. Bahkan sampai sekarang gerakan tersebut semakin nyata terlihat. Saat masih menduduki jabatan Panglima TNI, Gatot Nurmantio mengaku berupaya membungkus gerakan kebangkitan PKI itu. Akibatnya, klaim Gatot, dia diganti sebagai Panglima TNI. Pada saat itu, sahabat saya dari salah satu partai saya, sebut saja PDIP, menyampaikan Pak Gatot itu harus dihentikan. Kalau tidak, Bapak bisa diganti. Saya sampaikan terima kasih, tetapi saya tegas karena ini adalah benar-benar berbahaya, katanya. Dan memang benar-benar saya diganti. Selanjutnya semakin nyata sekarang ini, sambungnya.
Gatot Nurmantio menambahkan, semakin menguatnya gerakan kebangkitan PKI ini membuat dia memerintahkan jajarannya menyaksikan kembali kekejaman komunis dalam film G30 SPKI. Pada saat saya menjadi Panglima TNI, saya melihat itu semua. Maka saya perintahkan jajaran saya semua melihat G30 SPKI, tandasnya. Demikian.